Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan semangat pagi ya teman-teman. Jadi hari ini, pagi hari ini sangat cerah sekali. Dan saya sudah ada rencana dari tadi malam itu untuk menikmati apa ya, terbitnya matahari ya. Ini sangat cerah sekali, bisa dilihat ya teman-teman. Matahari di sebelah sana sangat cerah dan terlihat sangat jelas sekali. Dan saya ini sedang apa, sambil melihat kereta lewat ya. Ini kebetulan di dekat stasiun ya. Bisa disimak videonya teman-teman sampai selesai ya. Terima kasih guys, semangat. Teman-teman, karena tadi dari apa atau masih pagi buta ya, masih terlalu pagi, jadi belum sempat mempersiapkan sarapan dan belum sarapan, dan sangat kebetulan sekali di depan ini ada Family Mart, dan mari kita coba masuk Family Mart untuk membeli sarapan. Dan untuk menu sarapan untuk pagi hari ini, saya membeli satu botol kopi dan satu buah onigiri dan satu buah ini ya, tori sukune atau bakso ayam. Ini bakso ayamnya di Jepang, ini seperti ini, sangat lezat sekali teman-teman. Mari sarapan, itadakimasu. Ini bakso ayamnya beneran sangat enak sekali ya teman-teman. Jadi waktu itu ceritanya saya coba-coba membeli, penasaran rasa bakso ayam di sini seperti apa gitu ya, dan ternyata enak sekali. Jadi sampai sekarang saya kadang-kadang membeli ini, maksudnya nguja itu ya, nguja dari apa tuh untuk membeli bakso ayam guys di sini. Dan karena waktunya sudah mepet sekali ini ya teman-teman, jadi waktu terbit matahari untuk hari ini pada pukul 6 lewat 7 menit. Jadi saya agak buru-buru ini ya, agak cepat-cepat ini biar nggak ketinggalan, dan saya akan mencari view yang agak tinggi ini. Sepertinya di arah depan sana itu ada ini ya, jembatan ya. Saya akan naik ke sana ini guys. Tanjakannya sangat curam sekali karena tadi tenaganya sudah buat ini ya, ngebut dari Family Mart ke sini. Sepertinya saya turun ini, gak kuat guys, turun sepeda. Jadi ceritanya ini sengaja ini ya, dari apa atau jauh-jauh ke sini untuk hanya untuk melihat terbitnya matahari di negeri matahari terbit. Dan kenapa Jepang disebut negeri matahari terbit? Karena secara letak geografis Jepang itu terletak di timur benua Asia, sehingga matahari pertama kali muncul atau terlihat lebih dulu itu dari Jepang ya teman-teman. Dan selanjutnya karena matahari sudah naik, jadi saya ini turun dan mendekati stasiun. Ini saya di pinggir rel ini sambil melihat kereta. Baik teman-teman, dan selanjutnya saya akan ini ya, belusukan ke arah sana ini guys. Bisa diikuti terus videonya. Ini sepeda saya dan minum kopi dulu.
Lanjut ya teman-teman, jadi rencana ini saya akan mengarah pulang lewat depan stasiun ini, stasiun Tatebayashi ini di prefektur Gunma Jepang guys. Seperti apa ini ya depan stasiun, ikuti terus nanti. Sangat bersih sekali ya teman-teman lingkungan di sekitaran sini, dan terlihat sangat rapi sekali guys, bisa dicontoh teman-teman ini. Dan sekian, terima kasih teman-teman telah mengikuti sampai selesai. Arigato gozaimashita. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.